Film Satria Dewa Gatot Kaca dibintangi aktor tampan Rizky Nazar. Gatot Kaca kini telah tayang di bioskop sejak 9 Juni 2022. Film ini mendapatkan klasifikasi semua umur. Ibu mengajarimu dengan cara yang berbeda. Ibu! Film Satria Dewa Gatot Kaca menceritakan tentang titisan superhero legendaris di era modern. Gen kita. Mereka mengambil zat pati jiwa ibu saya. Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang benar ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial. Gatot Kaca. Kisahnya berawal ketika Pandega meninggalkan istrinya Arimbi dan sang anak Yuda di sebuah bukit bernama Bukit Tetuka. Pandega terpaksa melakukan hal tersebut demi menjaga keselamatan istri dan anaknya. Mengetahui bahaya mengincar Arimbi, Ratri adik Arimbi mendatangi kediaman sang kakak dan membujuknya agar hijrah ke sebuah kota bernama Astinapura demi mendapatkan hidup yang lebih baik. Namun, Arimbi kala itu tetap teguh dengan keputusannya untuk tetap tinggal di Bukit Tetuka. Sejak kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Tak berselang lama, rumah Arimbi mendadak mendapat serangan dahsyat dari pasukan Gen Kurawa. Pasukan Gen Kurawa datang untuk merebut benda pusaka bernama Braja Musti untuk membalas dendam atas kekalahan nenek moyang mereka oleh Gen Pandawa ribuan tahun lalu. Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang benar ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial. Gatot Kaca. Pasukan Gen Kurawa meyakini jika mereka mampu merebut Braja Musti dari tangan Arimbi, mereka bisa menguasai dunia sekaligus membalaskan dendam leluhurnya. Belasan tahun pun berlalu, luka mendalam atas kejadian pahit itu masih membekas di jiwa Arimbi dan Yuda. Keduanya memutuskan pindah ke kota Astinapura demi mendapatkan kesempatan bertahan hidup yang lebih baik. Ibu dan anak itu tinggal dari kontrakan ke kontrakan dan kerap menjadi sasaran amukan warga jika Arimbi berteriak histeris karena secuil memori kelam yang hinggap di masa lalu. Saatnya kita menjemput kemenangan kita melalui seluruh keturunan Pandawa. Sebuah serangan misterius kembali membuat Yuda terluka. Sejak saat itu Yuda berniat untuk mencari tahu berbagai hal. Salah satunya terkait dengan dirinya merupakan keturunan dari satria dewa bernama Gatot Kaca. Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata? Kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita. Gen kita. Mereka mengambil zat pati jiwa ibu saya. Dalam menjalankan misinya, Yuda dibantu oleh beberapa rekannya, yakni Agni dan Dananjaya. Satria Dewa Gatot Kaca merupakan film pertama dari rumah produksi Satria Dewa Studio, sekaligus membuka semesta baru untuk superhero lokal yang diadaptasi dari kisah pewayangan India dan Nusantara. Selain itu, Yayan Ruhian, Alex Mateu, Butet Kartarajasa, Indra Jegel, Rigen, Gilang Baskara, Max Metino, Luis Jokom, dan Nizam Taskia juga turut membintangi Satria Dewa Gatot Kaca. Kita menjemput kemenangan kita melalui seluruh keturunan Pandawa.